sanggar lukis Paleto. Mengapa tidak dibuatkan pameran lukisan, Pak? Bona, Ola, dan Kakak berkunjung ke sanggar lukis Paleto. Di sana banyak anak-anak belajar melukis bersama Pak Paleto. Kakak, bagus sekali gambarnya, Pak. Pak Paleto lalu menunjukkan hasil karya murid-murid sanggarnya yang disimpan di dalam koper. Mengapa tidak dibuatkan pameran lukisan, Pak? Untuk menyewa gedung pameran biayanya mahal sekali. Pameran lukisannya dibuat di taman ini saja, Pak. Ide bagus. Pada hari yang sudah ditentukan, Bona dan sahabatnya membantu Pak Paleto mengadakan pameran lukisan. Pak Paleto mengajak murid-muridnya memasang lukisan mereka pada belalai Bona. Wow, kini di belalai Bona telah tergantung lukisan-lukisan indah murid-murid sanggar pelukis Paleto. Unik sekali ya. Tentu saja, banyak sekali pengunjung yang datang ingin melihat pameran lukisan itu. Berlatih atletik. Dio jago lari. Dia selalu menang dalam berbagai pertandingan olahraga di sekolahnya. Suatu hari, Dio diminta Pak Guru mewakili sekolahnya mengikuti pertandingan atletik di luar kota. Setiap pagi, Dio semangat berlatih lari. Bona, Ola, dan Kakak juga ikut menemani Dio berlari. Kamu pasti bisa, Dio. Kakak. Terima kasih, teman-teman. Mengapa kamu lesu, Dio? Aku tak bisa menyewa alat-alat untuk berlatih atletik. Eits, kamu bisa berlatih dengan bantuan Bona. Iya kan, Bona? Tentu saja ya. Bona segera membentuk belalainya menjadi alat palang rintang. Ayo Dio, mulailah berlatih lari palang rintangan dengan belalaiku. Hop! Dio memang gesit dan cepat. Ayo Dio, sekarang berlatihlah lompat gala. Kakak. Hap. Dio melompat dengan sangat baik. Keren sekali belalai kamu, Bona. Terima kasih banyak, teman-teman. Doakan aku menang ya. Kakak, teman-teman, jangan lupa kunjungi bobo.id ya. Jangan lupa juga untuk berlangganan majalah Bobo juga ya. Like, comment, share, dan subscribe juga channel Bobo yuk.